Di tengah persiapan menghadapi lanjutan Liga 1 yang akan bergulir pada awal Oktober mendatang, Persipura Jayapura mendapat kabar tidak sedap setelah salah satu pemain andalannya, Silvano Comvalius, memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasan utama pemain 33 tahun ini mengundurkan diri karena tidak ingin terpisah dengan keluarga selama pandemi COVID-19. Kondisi ini pun membuat Silvano memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia dan menetap dengan keluarga di Belanda. Menanggapi keputusan tersebut, asisten manajer Persipura Jayapura Ridwan Bento Manubun mengatakan pihaknya telah menerima surat permintaan Silvano. Manajemen menghormati keputusan Comvalius meski sangat berat bagi tim di tengah akan bergulirnya kembali kompetisi. Itu berat juga sebenarnya keputusan yang diambil oleh Silvano karena kami tahu bagaimana keinginan dia untuk bisa terus bergabung dengan tim, tetapi situasi tidak memungkinkan dan keputusan itu harus diambil dan kita menghormati apa yang diambil atau diputuskan oleh Silvano karena menurut kami inilah keputusan terbaik sebagai seorang profesional, sebagai seorang kepala rumah tangga, apapun itu keluarga harus diutamakan dalam situasi seperti ini. Kita memaklumi itu dan kami menyampaikan terima kasih, respect setinggi-tingginya kepada Comvalius. Silvano Comvalius bergabung dengan Persipura pada awal musim 2020 dari Arema Malang. Ia dipinjam selama satu musim kompetisi dan baru bermain di 3 pertandingan Liga 1 dan belum mencetak gol bagi tim Mutiara Hitam. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua.